Indonesia. Sekarang kita lagi ada di mana? Di Selo Stable, masih di Kota Bantul. Nah, ini satu lagi tempat terakhir mungkin ya yang akan kita kunjungi selama kita muter-muter di Jawa. Ya, mencari kuda JB Stable. Nah, ini salah satu yang mau kita review kudanya. Namanya tadi Blackmore namanya. Wow, dia besar sekali ya ternyata. Tinggi dapat tinggi mana? Tinggi mah dapat sekali ya. Tingginya tinggi banget ya. Teman-teman, coba dicek kakinya Mas Dika. Panas sekali dia ya. Enggak, karena enggak keluar 3 hari, 4 hari enggak keluar. Oh, sudah lama enggak dikeluarin. Iya. Mungkin kaget kali dia teman-teman ya. Bukunya bagusnya di cuma dicek. Bukunya dicek. Pas pelan-pelan. Ini congkelan. Dipegang aja kawannya dik. Kerasa pengganjalan. Tinggi dapat ya? Tinggi banget. Tingginya tinggi banget ya. Kita cek dulu kukunya. Undang Mas, yang belakang. Kaki belakang undang. Kaki belakang. Enggak. Baik. Kalau usur-usurannya normal. Normal ya? Ya. Ada di mana tuh Mas Ari? Di atas. Ini usur-usurannya nih. Biasanya kalau kuda usur-usurannya di sini. Kalau usur-usurannya di sini normal. Kalau di sini normal. Kalau di sini turun tangis. Kalau di sini namanya turun tangis, teman-teman ya. Itu mitosnya orang siapa sih? Orang Jawa. Orang Jawa ya. Kepercayaan. Kepercayaan. Kamu tahu paku dada apa?
dada yang ada di jadi dada leher. Ya, leher. Gua jelasin. Ada. Gimana kalau yang di paku dada? Tuh, itu. Oh, itu artinya gimana tuh, Mas? Maksudnya? Iya. Biasanya apa kepercayaannya? Biasanya nakal gitu ya. Oh, dari nakalnya kudanya ya. Kudanya nakal gitu. Oh, kepercayaannya gitu ya, teman-teman ya. Ini di sini ya. Jadi nah, ini yang normal tuh di sini di atas mata ya biasanya. Normal. Normal. Nah, ini di, kalau yang sebenarnya yang di dada ini, yang dada. Ini paku dada. Paku dada. Tapi kalau yang di sini sama di sini, sini sama sini normal. No, oh itu normal malah di situ. Ini, yang di tengah yang paku dada. Nah, itu yang disebut paku dada. Oke, biasanya bandel ya mudanya. Kalau itu biasa. Kepercayaannya gimana? Jadi ownernya yang punya bagaimana? Ya lagi usahanya lagi bagus-bagus katanya gitu kan. Terus bisa drop, bisa drop gitu ya. Wah, berarti kepercayaan orang Jawa itu iya. Banyak juga ya. Mesti diperhatikan juga ya sebenarnya. Oke. Okay. Kenapa itu dia? Masih kita cek teman-teman, Mas Dika masih ngecek kukunya bagus atau enggak. Yang kami respon ya. Ya. Yang kiri respon. Oh. Untuk makanan. Nggak boleh dilihat dari posturnya doang, nggak boleh dilihat dari. Mas Dika. Gimana Mas Dika? Kuku. Kuku depan sih bagus. Belakang butuh perawatan lagi? Butuh perawatan ya. Sedikit. Depan bagus. Depannya bagus. Belakang butuh perawatan. Ya, belakang. Perawatannya lama apa? Nah, kira-kira enggak. Katanya ya. Belakangnya perawatannya enggak lama. Ini bengkaknya kenapa ya? Ada bengkak katanya. Ada bengkak di belakang sebelah kanan. Coba dilihat. Oh, coba dilihat. Oke. Okay. Nah, itu Mas Bagong. Oh, itu kalau itu kenapa? Gak apa-apa. Oh, karena dia nggak keluar di gari. Oh gitu. Gari nggak keluar. Kita buktikan kalau dia lagi jalan. Kempes apa nggak ya? Kita pengen nyobain kudanya di stadion. Stadion apa nih namanya? Sultan Agung Bantul. Kita cobain yuk. Naik. Katanya harus naik mobil agak jauh soalnya muternya. Yuk. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Stadion Sultan Agung. Nah di sini ada trek pacu juga. Ada pedok juga untuk berkuda. Hah? Iya, ekustrian. Iya, untuk ekustrian. Untuk berkuda ya, untuk ekustrian ya. Jadi mungkin ini udah nggak kepake sebenarnya ya, kayaknya masih, ya. Masih, lapangan pacunya masih. Oh, lapangan pacunya masih. Oh iya, di sini kan banyak juga ya kuda pacu ya. Nah, cuma stadionnya sepertinya udah lama tuh nggak kepake. Teman-teman, mungkin klub sepak bolanya sudah tidak ada atau gimana, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, di samping stadion yang besar itu, nih, di sini tepatnya ada lapangan untuk berkuda ekustrian. Ya, selain tadi kita lewatin lapangan pacunya tuh. Teman, asri, hati-hati, Ri. Nanti kamu jatuh loh, Ri. Ah, kan? Tuh, kan? Udah, nggak apa-apa. Ayo, kita langsung. Nggak apa-apa ya, kameramennya mundur-mundur soalnya, teman-teman. Jadi, takut arinya jatuh. Nah, selain kuda yang tadi kita lihat, nah ada kuda juga yang pendek nih, kayak gini, teman-teman, nih. Nah, ini kuda nih banyak ini kayak gini ya, kecil-kecil, masih kecil kuda nih. Temennya Dodo. Kudanya driver kita. Naik. Oke, terus kita samperin kudanya nih teman-teman. Udah ada di sini. Kudanya lagi dipersiapkan untuk ditunggang oleh sama Mas Dika. Katanya karakter kudanya sih tenang. Nggak ada masalah apa-apa, tapi kita coba ya teman-teman ya. Yang biasa pakai ini nggak datang, makanya kuda tidak boleh dibawa. Kalau malah biasa anak kecil iya. Kayak saking ya ini pelatih tanya sendiri enak banget kan bawa anak-anak. Emang tinggalnya di mana itunya pemiliknya, owner-ownernya di Jakarta? Ada IG-nya. Oh iya, ah iya, nanti kita cantumin ya IG pemilik dari Cello Stable ya. IG-nya ya Cello.
Jenya cello sih, anaknya ya itu katanya ya, emas. Iya, iya. Ya, oke, oke, oke. Mas Sumatera. Anak Sumatera. Ya, tapi nanti katanya bakal dipindah ya Mas dari sini. Stable-nya ke pantai itu enggak? Atau enggak? Oh, enggak, tetap di sini. Iya. Bunggang gitu. Yang di pantai. Pantai untuk apa? Pacu. Breeding besok. Oh, breeding. Oh, untuk breeding, khusus ya, breeding jadi di sana. Mau breeding di sana juga. Wah, keren, 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 keren. Tapi itu membernya udah banyak ya? Ini yang bikin anak-anak. Anak-anak. Iya. Kecil-kecil semua. Dewasa-dewasa banyak juga ini udah ikut landing sekarang. Karena masih kudanya kan masih usianya ya masih muda, muda kan. Ya. Jadi sama pelatihnya sini sama ownernya kan jangan terlalu banyak member diforsir, kasihan iya. Kudanya diforsir gitu ceritanya. Iya loh kudanya keren loh. Cobain lah. Ngeri coy. Teguh. Iya, gampang Mas. Oh. Mas Dika aja dulu. Kita lihat Dika dulu. Nanti kalau ini maksudnya ini martingale. Ini martingale pacu nih. Iya, enggak ada yang bilang alat-alat tuh Bang bawa semua. Alat tunggang bawa semua ke Semarang. Buat ikut di MPS ya, Mas? Iya. Oh, Shell juga ngirimin juga ke sana. Banyak ya? Iya. Itu pas pintu masuk Shell kandangnya kemarin kita ketemu. Tapi bukan yang Power Prof-nya. Bukan. Yang MPS-nya yang ngadain. Dia kan itu Jawa Tengah. Jawa Tengah, iya betul-betul sih. Atlet asli GB nih sebenarnya atlet yang sebenarnya adalah orang ini ya yang dibilang terkenal dulu Sandi Marco bohong. Jadi sebenarnya yang paling jago nih orang ini ya, dia yang mengerti sekali tentang kuda tuh. Lihat tuh, lepas aja Mas, lepas. Nak, mau nyobain mal? Nak, serius? Serius, bener? Lu bener, pegangin gua nggak tadi? Bener ngomong Mas Bagong, Jinak. Udah ada yang megang. Tuh. Ah, yaudah. Kalau nggak dipegangin, gua kagak berani. Baik, kalau misalnya kan. Tadi kan belum ada izin ya, belum berani bawa ke sini. Kalau udah perintah yang punya ACC, iya, ya, udah. Latih nggak, saya tinggal. Sinilah dari sini, nggak boleh dari sebelah sana. Iya, ini gue pengen pindah, cuma lewat belakang nanti diomelin juga. Kaki angkat, kiri. Kiri, kini. Nyampe nggak? Kalau nyampe nggak masalah sih. Eh, tak dulu sini. Gue mau sampai pegang sono. Tuh, dua, tiga. Anjir. Oke teman-teman. Nah, lepas nggak apa-apa banyak itu. Oh, seriusan, lepas nggak apa-apa.
Gua takut pas dia trot. Siap, makanya siap gitu. Kalau trotnya sembari megang kandang gitu. Dia megang kandang, megang apa namanya? Megang seru guys. Sadel gitu. Cuma gua agak takut pas dia lagi trot. Gua enggak berani dia. Dari kiri kaki mainin kalau mau trot. Gua enggak bisa trot. Apa goyangannya itu loh, gua enggak bisa. Udah kirama ya. Iya. Seru guys. Jadi gua masih belum bisa trot. Belum terbiasa trot. Jadi itu gua belum berani. Jadi gua masih nyobain untuk jalan-jalan biasa aja dulu. Bokong lu naik gitu, seret yang up gitu. Kan, nah kita itu pas itu ini, pas ini, kaki ini. Kudanya yang belakang naik atau yang atau gimana ayunan kalau kita trot kiri ya kita harus irama juga sama kaki kudanya. Ah, itu cara ngirama ini gimana dia itunya? Ngepasin, kita harus ngepasin. Irama irama langkah kuda. Nah kalau kita agak kecepatan nih up-nya, nah kita duduk sekali. Oh gitu. Truk berarti itu pakai kekuatan kaki juga dong. Iya kan dong, itu ini. Makanya kan itu harus berdiri gitu kan, agak diri gitu kan. Makanya nih kuda nih ini harus kuat kita. Jadi buat ngejepit. Gitu ya. Seruk gitu ya. Oke. Nih aku turun ya. Turun. Kaki kanan lepas. Muter biasa, Red. Oh, muter. Bekaknya hilangkan, iya. Jalan keluar. Oh gitu. Oke, teman-teman. Nah itu dia perjalanan kita selama di Jawa Barat, Jawa Tengah ya, dari Bandung, Salatiga, terus Semarang, yang terakhir di Bantul di Selo Stable. Tadi kita nyobain. Siapa nama kudanya? Blackmore. Ya, Blackmore. Nah, sampai segitu aja dulu video kita jalan-jalannya. Nanti kalian harus tunggu siapa yang akan kita bawa pulang ke JB Stable gitu ya. Jadi tunggu keputusannya dulu ya. Ya dari JB Stable, siapa yang nanti kuda-kuda yang kita sudah cobain semuanya, siapa yang bawa kita bawa pulang? Apakah Blackmore mungkin? Ataukah yang lain-lainnya, silahkan komen ya di bawah, komen pokoknya sebanyak-banyaknya siapa nih kira-kira yang akan kita bawa pulang ke JB Stable gitu ya teman-teman ya. Ikutin video kita terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya di Jawa Tengah ini ya Mas Dika ya. Oke, kita balik lagi ke Jakarta, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye.